yang namanya Craig kita akan bantai ya di sini ya. Let's go. Ya, oke. Di sini bisa kalian simpulkan sendiri ya kalau BP itu bukan patokan. Yang jadi patokan di arena itu adalah speed yang pertama-tama sama karakternya, teman-teman. Wah, my god. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Oke guys, balik lagi bersama gue juga. Dan kali ini teman-teman gue akan nge-review ya cuy untuk Golden Ball top server gue atau Golden Ball di server 257 yang paling the best ya cuy ya. Nah oke, jadi kemarin itu gue sempat dibantai ya sama dia ya di video gue yang sebelumnya ya. Jadi dia itu cuman modal multi doang, Golden Ball-nya itu sudah langsung bisa meratakan line up gue. Dan sekarang gue sudah memegang ya untuk akun yang memiliki Golden Ball yang sudah bantai gua kemarin cuy ya, yang bernama O2 Cray ini. Jadi nggak usah banyak cincong di sini ya, gua bakal langsung aja mereview ya cuy ya, seperti apa Golden Ball-nya sampai-sampai bisa meratakan line up gua dengan satu kali ulti doang. Parah sih emang sih cuy ya. Oke, dia itu udah bintang 7 dan awaken 3 btw ya. Terus di sini skillnya tuh udah level 16, limit break-nya 7 mentok, ini belum ya. Terus talentnya ada sampai 3, sigilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Increase attack, ultimate resist, terus di sini ada change of the okay. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan untuk di bagian equipnya ya cuy ya. Oke, keep check-nya dulu aja ya. Ini untuk keep check-nya ini yang agak sedikit abnormal ya cuy ya. Mengapa dia bisa membantai line up gua dengan sekali ulti doang ya Golden Boy-nya? Karena keep check-nya ada bintang 5 cuy ya. Dan di sini untuk equip-nya juga cuy, ini ya, ini abnormal juga sih cuy ya. Pakai set connect udah mau full equip orange cuy ya. Parah sih emang ya, attack speed sama di sini ada attack cuy ya. Parah sih, kacau sih. Dan di sini untuk di bagian buff gear-nya attack ya, sebenarnya ini biasa-biasa aja sih teman-teman, nggak ada istimewanya ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Cuman di sini total attack-nya itu jadi 300.000 cuy ya. Dimana kalau di server 257 cuy atau di server ya server tua ya cuy ya, enggak server tua ya, server muda ya cuy ya. Ini udah abnormal ya cuy ya. Ya mayoritas sih yang tinggi-tinggi pada 250-an sih soalnya ya. Ini udah 300.000 sih udah abnormal banget. Dan untuk rankingnya dia menduduki posisi nomor 4 cuy ya untuk top karakternya ya cuy ya, dan pastinya Golden Ball-nya teman-teman. Dan ya jadi bisa disimpulkan dia itu top 1 Golden Ball di server 257 cuy, dan BP-nya 16 dan ini udah nggak pre-player. BTW akunnya udah nggak perawan cuy. Oke, jadi di sini kita akan langsung aja tes ya cuy untuk Golden Ball yang lumayan meresahkan ini di server gua cuy ya, atau peternak Golden Ball ini. Dan ini bisa dipurchase padahal cuy ya. Oke, line up-nya kurang lebih seperti ini cuy ya. Oke, jadi di sini Genus-nya kita majuin saja. Oke, Genus kita majuin, dan ini kabutnya taruh sini ya. Momennya aja kali ya taruh sini ya. Ya sudah deh, boleh deh teman-teman. Ya tapi kita coba ngikut sama line up defaultnya aja ya. Cuman ini Genus-nya kita majuin aja cayanya biar di belakang ngeburst ini ya teman-teman. Tapi yang ngeburst udah ada si Momen sih, dan dia katanya punya dua line up ya, dimana satu line up itu yang satu line up-nya ya teman-teman itu ya fokusnya nggak cuman ke Golden Ball doang ya. Kalau yang ini fokusnya cuman buat memaksimalkan damage Golden Ball doang. Jadi di sini gua request pada dia untuk maksimalin line up Golden Ball-nya dia cuy ya. Oke, jadi di sini gua mau coba sama gua sendiri cuy ya. Ini dia, ini akun gua ya, kita akan langsung aja coba ya. Yang kemarin udah sempet kita apa cuy ya, kita dibantai sama Golden Ball ini cuy ya. Oke, kita akan langsung aja lihat cuy seperti apa kira-kira cuy ya. Justice keras, dan langsung saja teman-teman. Ngebuffnya pasti ya langsung ke si Golden Ball teman-teman. Dan langsung saja di sini kalian bisa melihat teman-teman untuk damage dari Golden Ball-nya. Wow, nggak tahu lagi gua teman-teman, nggak tahu lagi. Kemarin gua diginiin rasanya sakit banget ya, kayak ditusuk-tusuk hati gua cuy. Parah sekali, berasa core ZM gua kayak nggak ada apa ya cuy, nggak ada bau-baunya sama sekali untuk nyentuh line up ini cuy, si O2 Cray ini ya. Wah, kacau juga sih ini teman-teman, kata gua sih. Ah, emang ya Golden Ball top server emang beda gitu cuy ya. Wah, parah sih ya. Namanya juga Golden Ball top 1 global di server 257 ya. Ya top server cuy ya. Tuh, ngeri sih, gua akuin ngeri sih ini cuy ya. Karena dari attack-nya aja udah abnormal ya. Tadi yang paling abnormal sih kata gua di bagian equip-nya ya teman-teman. Equip-nya tuh abnormal banget ya. Udah pakai 3 equip oranye, pas kenaik semua lagi ya. 3 ya, kurang satu equip oranye doang ya. Itu udah full kenaik
full set kenaik equip orange ya, kacau sih Pak teman-teman. Cuman di sini ya kelemahan dari karakter SR kayak gini tuh biasanya di bagian apa cuy ya, di bagian statnya ya, pasti kalah dengan yang SSR sih cuy ya. Ya mungkin sekarang bisa sakit tapi untuk kedepannya ya belum tahu gitu cuy ya. Oke, tapi BTW di sini loh. Kok di sini kok imbang ya cuy ya? Kayaknya kemarin nggak imbang gini deh teman-teman, asli. Kemarin kayaknya nggak imbang gini deh. Cuman tadi bisa melihat ya kalian ya cuy, karakter gua selain si Zombien sama si Kabuto itu sekali ulti sama Golden Ball-nya top server gua ini langsung wasalam cuy ya. Memang kampret sekali. Dan ini malah jadi adu siama ya cuy ya. Jadi ada duk adu siama, cuman yang ini udah keepsake sih. Kayaknya pasti menang yang si ini ya, O2 Kre ya, atau ya akun top global Golden Ball gua ini ya cuy ya. Oke. Ini mah nggak kelar-kelar, pasti menang sini sih. Oke, jadi gua skip aja di sini tuh, pasti menang ya. Cuman di sini lumayan ada perlawanan sekarang cuy, karena tadi udah sempat gua perkuat juga line up gua ya cuy. Jadi nggak terlalu memalukan banget. Ya sudah, sekarang kita akan lawan si O2 Ray teman-teman ya. Dia ada Plesi-Ples, let's go. Gua pengen melihat ya aksi dari Golden Ball-nya si siapa si O2 Kray ini untuk membantai O2 Ray ya teman-teman ya. Oke, cuman di sini langsung pada wasalam karena diserang oleh si Plesi-Ples teman-teman ya. Justice keras di sini langsung saja teman-teman, dan oke. Cek enggak masalah, cuman aduh. Ini kayaknya kalah speed deh ini teman-teman ya. Aduh, kalah ini teman-teman. Oh, enggak. Belum. Masih ada harapan teman-teman. Ini dia Golden Ball. Kalian bisa melihat sendiri teman-teman ya, seketika Golden Ball ngulti ya cuy ya, langsung lain cerita teman-teman. Kalian bisa melihat ya, Golden Ball ngulti langsung lain cerita cuy. Nggak tahu lagi gue ya, memang Golden Ball top server beda ya cuy, emang beda cuy. Nggak tahu lah cuy ya, secinta apa yang punya nih akun sama Golden Ball ya, sampai-sampai Golden Ball-nya tiap hari mungkin dikasih makan apa gitu ya, sampai sesakit ini ya. Dikasih makan batu atau apa kali ya, atau baja gitu ya. Waduh. Oke, ini kita akan coba sama si Yoki guys, langsung aja let's go. Wah, kacau sih ini teman-teman ya. Parah ya cuy ya, parah. Ini BTW dia itu kayak kalau nggak salah ada Atomic ya, dia ada si Atomic ya teman-teman. Cuman dia nggak pakai Atomic dan dia lebih memaksimalkan si Golden Ball-nya yang udah sempat dia build dari awal ya cuy sampai sekarang ini ya. Sehingga dia sekarang jadi top Golden Ball server 257 ya. Aduh damage-nya teman-teman. Parah sih kata gue sih, parah sih ya, parah ya. Line up gue aja sekali ini ya, sekali serusut langsung wasalam ya cuy ya. Parah sih kata gue sih, parah. Gak tau lagi ini mungkin OTW keepsake bintang 6 kali ya cuy ya, untuk di bagian Golden Ball-nya ya. Parah, langsung menang ya cuy ya. Pokoknya Golden Ball ngulti semua bakal berubah seketika cuy ya. Terbungkam semuanya cuy. Gak tau lagi gue teman-teman, gak tau lagi gue cuy. Alhamdulillah. Dan sekarang dia menempati posisi nomor 6 cuy. Dan kita akan coba sama ini cuy, sama si siapa. Nah ini dia nih yang udah lumayan full limited LSSR ya, atau pakai line up meta saat ini. Let's go teman-teman sama negara cacing ini teman-teman. Wah, tapi gua akuin banget ini. Ayo Golden Ball, ayo. Oh, ini kita menang speed guys ya. Semoga aja kita bisa menang di sini ya. Gua pengen melihat ya cuy ya aksi si Golden Ball-nya O2 Kre ini untuk membantai line up meta saat ini cuy ya. Let's go. Oke, Plesi-Plesi-nya kena stun, nice sekali teman-teman. Let's go. Ayo Golden Ball ulti. Wah. 6 juta cuy. Nggak kebayang sih 6 juta. Wow, udah gue bilang wow parah sih di sini. Wow parah sih. Aduh, anggil ding. Waduh, belum nggak anggil ding. Aduh. Tapi mati nih si siapa namanya si aduh, guys, parah ya. Cuman ini sebenarnya kalau kita apa namanya, kalau kita rubah posisinya mungkin bisa menang ya, biar si siapa si ininya nggak nyemek down duluan ya ke si siapa, ke si Golden Ball ya Aloy-nya ya. Tapi sama aja sih karena smackdown-nya si Aloy juga damage-nya menyebar ya cuy ya, atau AOE ya cuy ya. Oke, jadi kita skip aja ini, kita kalah sih. Tapi lumayan apa ya cuy, memberi perlawanan Golden Ball-nya sih, gua akuin sih cuy ya. Satu Golden Ball bisa memberi perlawanan ke 6 karakter musuh sekaligus sih, gua akuin ya. Sekarang kita akan coba sama si
ini aja deh ya. Ini kayaknya asik deh, walaupun bentar. Nah, walaupun apa BP-nya agak tinggi tapi bentar. Kayaknya asik deh. Oh, ini aja teman-teman, ini aja ya. BP-nya 5 juta ya. Yang nomor 2 kita akan coba ya, sama yang nomor 2 ya. Gue pengen melihat golden ball dia tuh apa ya, cuy ya. Ini ya kayak menunjukkan jati dirinya kepada para sultan ya. Ini BTW ranking 1 sampai 3-nya tuh sultan, cuy ya. Ya, ayo kita akan memperlihatkan golden ball top server gue ini kepada sultan ya, untuk di bagian kemampuannya, cuy ya. Oke, let's go. Tujukan golden ball. Langsung ya, seret-seret tepar. Cuman sekali ditabok sama si Bebang Garo, langsung seketika dikirim ke alam baka, cuy. Langsung ke alam baka ya si golden ballnya. Waduh, 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 waduh. Ya itu dia, cuy, salah satu kelemahan dari apa ya, cuy, DPS AOE yang apa grade-nya tuh SR gitu ya. Pasti kalah start dengan yang SSR gitu ya. Ya terutama di bagian XP-nya ya. Jadi ya makin empuk ya. Walaupun damage-nya bisa sakit sih bisa, cuman karena yang difokusin ke attack, jadi otomatis attack-nya yang tinggi dan XP-nya ya rendah gitu, cuy ya. Ini Garo-nya juga sakit sih BTW sih, teman-teman. Cuman perlawanannya lumayan kerasa banget sih, teman-teman. Parah, parah, parah. Asli dia itu punya atomic, teman-teman. Cuman dia itu ada dua line up sebenarnya. Ini line up yang fokus untuk maksimalkan damage golden ball dan speed golden ball, dan yang satunya lagi line up zombie man-nya, teman-teman. Cuman di sini gua request pakai yang line up ini aja ya, yang fokus untuk memaksimalkan damage golden ball, karena ya apa ya, cuy ya, gue pengen melihat golden ball-nya aja gitu, cuy. Sekarang kita akan coba sama ini aja, cuy, sama bentar yang BP-nya agak sedikit bisa ditoleran ya. Kang enggak, ini kayaknya Onizuka terlalu mudah. Kemarin udah kita kalahkan ya, sama gua aja terkalahkan, apalagi sama si Kray ya, cuy ya, sama si top global golden ball di server gua ya. Nah, Fox aja, kita akan coba sama si Fox, guys ya. Oke, BTW pinjem diamondnya 20 ya, BTW ya, bro ya. BTW yang punya ini akun adalah Bro Ardi, teman-teman. Oke, kita akan langsung aja melihat, cuy ya. Ayo golden ball, tunjukkan eksistensimu ya. Ayo kepada si Fox ini ya. Ayo golden ball, tapi BTW ini tetap kalah speed ya, cuy ya. Walau udah di buff loh speednya si siapa si golden ball ya. Cuman ini mungkin speednya terlalu tinggi ya punya si Fox ini ya. Atomic Jam gak masalah, teman-teman. Langsung aja gue mau cuci, gak mau lihat. Tier. ini BTW kabutunya juga tebel sih, teman-teman, parah ya. Jadi sekali si siapa namanya si Golden Ball ngulti itu langsung apa ya, cuy ya, langsung seketika malah jadi kayak senjata makan tuan ya, balik sendiri untuk di bagian serangan ya, cuy. Man, gua akuin Golden Ball yang ngeri gitu aja, cuy. Ini BTW kalau si Genus ya di apa namanya diganti ya, cuy ya. Kalau Genus ya diganti sama siapa namanya, sama si Atomic mungkin jadi enak ya, cuy, bisa follow up ya, cuy, si apa namanya si Atomicnya ya, cuy ya. Ini kita kayaknya kalah sih, teman-teman ya. Iya, fix kalah sini sih, kalah sini, teman-teman ya. Cuman asli sini sebenarnya kalau misalnya si Genus ya tadi gua ganti ya, cuman ini karena gua ngikut line up defaultnya aja, jadi ya nggak masalah sih kayak ini sih. Ini kalau misalnya kita ganti kayak gini sih juga nggak masalah, cuman jadi turnnya ngaco ya, cuy ya. Ya ini dikasih turn ke satu supaya nge-shatter, terus golden ball-nya ke turn selanjutnya, cuy. Wah, pasti golden ball-nya makin ngeri banget sih ini sih, teman-teman ya. Ah, udah sih. Ini sih kata gue sih kacau banget sih, teman-teman. Kacau banget ini tadi kayak gini sih kalau nggak salah line up-nya. Ya udah, kita balikin dulu sih. Gini aja ya, teman-teman ya. Dan oke, okay guys, kayaknya itu tadi ya untuk review mengenai golden ball di top server gua, cuy ya. Dan memang damage-nya ini benar-benar menggila parah, cuy. Tadi kita udah saksikan bersama-sama, memang membuat cuci mata ya damage dari golden ball-nya, tapi minusnya sih di bagian XP ya, karena sejatinya karakter yang grade SR itu pasti bakal kalah ya untuk di bagian statnya sama karakter yang grade SSR, teman-teman ya. Dan saya juga di sini, see you in the next video and bye-bye.